Tapi aku diketawain tuh sama Roy. Trending berapa aku, bre? 3-2 anjing diketawain aku. Ini sama-sama enak lah. Semoga masa depan lebih cerah. Ada gimmick tambahan Nematomorpha di acara kali ini. Semoga peraturan itu semua dihapus. Jadi kita bisa hidup normal. Berarti enggak? Capek. Hai kuat. Hari ini kita ada di studio Spat. Dan hari ini saya main bass. Just, 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 just. Tak 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 tak. Ini pokoknya panggung ketiga setelah panggung kedua ya yang pasti. Pemerintah tolong dong. Ayo dong, ayo dong. Dompet tinggal ke ATM doang deh. Ini Mas Aci, ini Mas Ukin. Masukin. Ukin. Bang Ukin aja, kalau masukin enak dong. Hari ini sedang ada di Spat Studio Kebagusan. Kita syuting untuk apa namanya itu? I Don't Give a Fast. Semoga hasilnya pecah nih, konsepnya keren sih. Ada gimmick tambahan Nematomorpha di acara kali ini. Kita ngeluarin konsep si Nemanya seperti di video clip lah. Dia ikut berbaur sama si player-player. Nematomorpha. Kita cari senang. Yang minta sebenarnya hasil diskusi antara 420 sama Pop hari ini. Akhirnya mereka nanya punya konsep apa, kita cobain punya yang berbeda lah dari biasanya. Akhirnya kita coba mengajukan konsep itu dan dari mereka oke, untuk mensupport. Ya terus ada gimmick tambahan tadi. Oh iya, gimmick tambahan kan tadi udah dijelasin Bang Edo. Kenapa mesti ditanya lagi sih? Bisa gak sih? Jangan lupa nonton Lomba Sihir kan sebelum kita. Oh. Ternyata ini proyekannya si Baskara sama yang cewek siapa namanya Nun? Uduh. Ya, karena dia sering sholat. Lah kok jadi itu ya? Lo video lirik. Dia sering sholat. Pokoknya jangan lupa saksikan terus video lirik Kursi Goyang dan Unplug ya yang baru keluar di YouTube channel Andre Taulani. Suatu hari kita lagi workshop liriknya. Apa tentang rumah aja ya? Kursi goyang. Jangan lupa Ari Rusmana di YouTube channel Ari Rusmana. Viewers ada berapa viewers? Views lumayan, 3 video hampir 3 juta. Kemarin sempat trending, bre, 32. Tapi aku diketawain tuh sama Roy. Trending berapa aku, bre? 32 anjing diketawain aku. Aku kira aku trending 1 kan ya. Yang membedakan di 2021 surat izinnya susah keluar. Mungkin pakai Viagra mungkin jadi susah keluar. Rumornya asik. Rumornya itu habis lebaran. Tahun ini, tapi enggak tahu ya. Ukuran yang kemarin itu yang soal event, mudah-mudahan bisa cepat realisasi. Kita sebagai musisi juga bisa bebas berkreasi, bisa lebih enak, rezeki juga bisa lancar gitu, pelan-pelan dibuka gitu kan, sesuai aturannya segala macam, kita ngikut-ngikut aja lah pokoknya gimana pemerintah mengatur. Semoga aja peraturan baru yang dibuat oleh Sandiaga Uno benar-benar berjalan, semoga aja event-event bakal dimulai lagi karena kita semua butuh hiburan kali ya. Kalau sebelum seandainya belum fix,
semoga segera fix. Tapi kalau memang sudah ada peraturan baru, event sudah akan, event ini akan berjalan, ya saya doakan semoga segera, karena kami sangat menanti itu. Bahagia, senang, semoga secepatnya bisa terrealisasikan. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno dan semua teman-teman yang mendukung diperbolehkannya lagi off air atau keramaian, terutama izin yang keluar dari Kapolri. Menurut gua itu kayak semacam angin segar buat para musisi, buat para seniman, untuk bisa merasakan panggung, perpanggungan lagi. Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya kita bisa tur lagi. Semoga ini bisa terrealisasi dalam waktu cepat. Ahai. Penting ya sama-sama enak aja lah, kitanya juga enak, nanti semuanya juga bergulir, pihak IO-nya juga enak, apalagi kru-krunya ya udah pasti itu yang paling terkena banget dampak pandemi ini. Ya ini sama-sama enak lah, semoga masa depan lebih cerah. Segera, segera, hanya itu harapanku. Segeralah Pak, tolong Pak, kami mau mengembung rindu. Semoga aja eventnya cepet jalan. Semoga bisa ketemu teman-teman lagi, bisa keluar kota lagi. Semoga aja. Semoga terrealisasi, tidak hanya omong kosong. Sampai akhir menutup mata. Next, kita akan berkolaborasi sama musisi old school. Konsepnya udah lagi dibikin. Pertama, gue sebenarnya